إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Ahad keempat setiap bulannya pada subuh, pembahasan kita masih melanjutkan dari kitab Furas Kasbi Thawab karya Syekh Naif Ibn Mamduh Ibn Abdul Aziz Al-Su'ud hafizahallahu taala, yang diterjemahkan 175 jalan menuju surga. 90 poin sudah kita bahas alhamdulillah. Maka pada pagi hari ini kita memasuki poin yang ke-91. Kitabun fi illiyin. Ya, ini sebuah amalan yang akan ditulis di Illiyin. Apa itu Illiyin? Disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat 18, tentang Illiyin dan lawannya apa? Sijjin. Illiyin itu adalah buku catatannya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Ya. Jadi itu Illiyin. Kitab yang tertulis padanya amalan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Sedangkan Sijjin itu kebalikannya. Dia adalah kitab yang tertulis padanya amalan orang-orang yang kafir, zalim dan berbuat buruk. Ada juga yang menafsirkan bahwa Illiyin itu adalah nama tempat yang ada di atas langit yang ketujuh. Ini untuk rohnya orang-orang yang beriman. Sedangkan Sijjin itu kebalikannya, nama tempat yang ada di bumi lapisan ketujuh. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, dan orang yang berbuat buruk. Iya. Kita baca hadis yang dibawakan oleh penulis. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan mutatahhiran, dia sudah melakukan taharah di rumahnya, sudah berwudu. Jadi berangkat ke masjid dalam keadaan sudah punya wudu. Fa ajruhu, maka pahalanya ka ajril hajil muhrim, seperti pahala orang yang berihram untuk haji. Iya. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الدُّهَا, dan barang siapa yang keluar untuk tasbih duha. Tasbih duha yang dimaksud adalah untuk melaksanakan salat duha. لَا يَنْسِبُهُ إِلَّا إِيَّهِ, dan dia tidak bermaksud keluarnya kecuali untuk itu, untuk melakukan salat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fil illiyin, fi illiyin. Adapun melaksanakan salat setelah salat yang lainnya,
maka itu merupakan amalan yang akan tertulis di kitab Illiyin. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis hasan ini termasuk hadis yang bisa diterima. Ya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang tiga amalan yang besar pahalanya. Tiga amalan yang ringan kita kerjakan tapi besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kemurahan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan-amalan untuk kita yang sebenarnya ringan kita kerjakan tapi disediakan pahala yang besar. Maka bersemangatlah kita. Harusnya kita termotivasi untuk beramal saleh. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sediakan amalan-amalan yang ringan, namun dengan amalan yang ringan jika dia ikhlas melakukannya mengharap pahala dari Allah, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ya. Pertama apa amalannya? Pergi ke masjid dalam keadaan sudah punya wudu. Berarti upayakanlah walaupun di masjid-masjid, di musala-musala sekarang ini disediakan tempat wudu, ya, jangan menghalangi Anda untuk berwudu di rumah hanya karena hemat air yang ada di rumah. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang berlimpah air, apalagi belakangan ini sudah mulai musim penghujan, ya. Alhamdulillah. Berwudulah di rumah, karena ini akan lebih memantapkan hati Anda dan lebih memperbesar pahala yang akan Anda raih. Iya. Banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi hal ini, termasuk bahkan ketika seseorang akan melaksanakan sholat di Kuba. Jadi ini bukan kekhususan, lu bukannya anjuran wudu dari rumah itu kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat di Kuba. Iya. Tidak. Itu diantara kebiasaan Nabi SAW berangkat dari rumahnya dalam keadaan sudah punya wudu. Ke masjid manapun, termasuk ke masjid Kuba. Kalau ke masjid Nabawi karena jaraknya yang dekat, berdampingan rumah beliau dengan masjid Nabawi. Adapun masjid Kuba, ya lumayan, dia harus berjalan dulu. Tapi sekalipun jarak yang jauh, ya, beliau tetap melakukan wudu dari rumahnya. Yang keutamaannya juga apa? Sama seperti pahala umrah. Kalau orang sudah berwudu di rumah, lalu keluar menuju Masjid Quba, setelah sampai di masjid dia melakukan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umrah. Iya. Jazakallah khairan. Allah yang barik fi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Karena untuk ibadah haji dan umrah mungkin mudah bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki. Tapi sudah menjadi ketentuan Allah, tidak semua diberikan kemudahan, kelapangan rezeki. Di antara manusia ada yang Allah berikan cobaan dari sisi harta. Dari satu sisi dia kekurangan, dan pada orang yang lain juga cobaan yang sama dari sisi harta, hanya dia diberikan kekayaan. Nah, haji dan umrah keumumannya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kaya, yang punya kemampuan dari sisi fisik dan finansial. Tapi orang-orang yang tidak mampu dari dua hal ini, jangan bersedih hati. Misal dia mampu dari sisi
finansial, tapi dia tidak mampu dari sisi fisik. Ya, kalau yang seperti ini ada anjuran untuk dia memberangkatkan seseorang dari hartanya dia, yang diistilahkan apa? Dibadalkan. Gitu kan? Kalau dia tidak mampu dari sisi harta, dan apalagi ditambah tidak ada kemampuan dari sisi fisik karena kondisi yang lemah atau karena ada apa kondisi yang kekurangan padanya, jangan bersedih. Waduh, orang-orang kaya dan orang-orang yang sehat dan sempurna tubuhnya, enak ya, bisa haji, bisa umroh, bolak-balik. Adapun saya tidak bisa. Iya, jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menyediakan amalan-amalan yang lain yang seandainya dikerjakan pahalanya setara dengan haji dan umroh. Ini diantaranya. Bukan satu-satunya ya, atau bukan satu-satunya, tapi diantaranya. Karena banyak amalan yang penjelasan keutamaannya seperti haji dan umroh, diantaranya apa? Salat syuruq. Nah, kalau di sini orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia sudah punya wudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yukhrijuhu illa shalah. Dan keluarnya dia dari rumah tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumah kecuali hanya untuk salat. Nah, di sini pentingnya kita memasang niat. Kadang ada orang yang terdorong untuk keluar rumahnya bukan karena untuk sholat, atau karena sekalian sampingan, ya. Dia keluar ke masjid karena ingin janjian ketemu dengan seseorang, apakah terkait dengan pembicaraan bisnis yang ingin dia bahas, atau dia terdorong keluar karena ingin menagih hutang yang biasanya orang itu datang ke masjid tersebut, ya. Atau saya ke masjid nanti sekalian aja deh, ya. Mau keluar nih, kalau berangkat sekarang nanggung, ya. Ntar aja sekalian ke masjid. Intinya apa? Ada niatan-niatan yang lain yang mendorong dia untuk keluar rumah. Maka pasanglah satu niat saja yang menjadi utama keluarnya Anda ke rumah, apa dari rumah ke masjid, semata-mata untuk menegakkan sholat, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang lainnya itu hanya sekedar menyertai saja. Iya, ketika sampai di masjid ketemu seseorang yang Anda pandang perlu untuk bicara dengannya, entah terkait dengan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, atau terkait dengan muamalah atau hal-hal yang lainnya, itu disertakan saja. Jangan dijadikan sebagai dorongan utamanya Anda keluar dari rumah. Jelas? Apa keutamaan orang yang seperti ini? Sudah keluarnya dalam kondisi punya wudu, dan tidak ada yang mendorong dia keluar kecuali memang hanya untuk salat. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang berihram untuk haji. Iya. Masya Allah. Artinya keutamaan yang besar. Tapi jangan dianggap, wah kalau begitu sudah gugur kewajiban haji bagi saya. Tidak. Setara dengan meraih satu pahala bukan berarti menggugurkan amalan tersebut. Ya. Jangan dianggap saya haji setiap hari. Iya. Kenapa? Karena saya sholat syuruq. Karena saya pergi ke masjid dalam keadaan punya wudu dan tidak ada yang mendorong saya keluar kecuali untuk sholat,
dan Nabi mengabarkan orang yang seperti ini pahalanya sama dengan haji. Jadi ya sudah cukup. Tidak ya. Jangan dianggap keutamaannya semacam ini dipahami bisa menggantikan kewajibannya dia. Iya. Namun ini hanya menunjukkan keadilan Allah bagi mereka yang tidak ada kemampuan untuk menunaikan haji, dia bisa meraih pahala seperti orang yang menunaikan haji dengan mengamalkan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh syariat. Amalan yang kedua, wa man kharaja ila tasbihi dhuha. Barang siapa yang keluar, nah berarti keluarnya di pagi hari di waktu duha. Berarti ini bisa diamalkan oleh mereka yang mungkin dia sudah pensiun, atau diamalkan di saat dia libur bekerja. Iya. Atau kalau wira swasta ya enak ya, leluasa dia kapan mengaturnya, enggak terikat dengan jam kerja. Iya. Dia keluar dari rumahnya untuk sholat duha. Berarti ini termasuk pengecualian dari hukum asal sholat sunnah itu yang afdol dikerjakan di rumah. Iya, mungkin qabliyah, ba'diyah. Tapi kenapa duha ada anjuran juga untuk keluar dan mengerjakannya di masjid? Karena di waktu duha keadaan masjid sepi, tidaklah ramai seperti sholat lima waktu. Masjid kebanyakannya kosong di waktu duha. Iya. Loh kenapa kalau qabliyah dan ba'diyah dianjurkannya di rumah? Karena sedang ramai orang. Dan pada asalnya kita dalam beramal itu melakukannya dengan sembunyi, tidak diketahui oleh orang, itu lebih baik. Sebagaimana perintah Allah, apa firman Allah Ta'ala, apa in tubdu sadaqat fa ni'mahi, ya, sampai di akhir ayat apa, wa in tukhfuha wa tu'tuha, di akhir ayat apa, fa huwa khairul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian menampakkan sadaqah, sedekah itu bukan hanya dengan harta infak. Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Setiap amalan saleh, amal kebaikan itu adalah sedekah. Apa kata Allah? Kalau kalian menampakkan amalan saleh kalian dengan tetap bisa menjaga keikhlasan niat, apalagi menampakkannya dengan adanya tujuan tertentu untuk motivasi bagi yang lain, fahuwa khairul lakum, itu adalah hal yang baik. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Jika kalian menyembunyikannya, itu jauh lebih baik. Sehingga dari ayat ini kata para ulama, pada asalnya amalan saleh, ketaatan, ibadah itu dikerjakannya dengan sembunyi-sembunyi, dirahasiakan. Cukup antara Anda dengan Allah saja mengetahuinya. Ini hukum asal. Kecuali amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, seperti sholat fardu yang lima waktu yang harus di masjid. Gitu ya. Nah inilah alasan kenapa kalau qabliyah dan ba'diyah dianjurkannya di rumah. Karena lebih tersembunyi, lebih rahasia, dan lebih bisa menjaga keikhlasan niat dan jauh dari riya. Adapun duha, di sini ada anjuran pelaksanaannya keluar dari rumah di masjid atau di musalla, musalla, surau-surau. Kenapa? Karena di saat itu umumnya sepi masjid, kosong. Iya kan? Apa keutamaannya? Man kharaja ila tasbihi dhuha la yansibuhu illa iyyah. Ini sama ya. Tidak ada yang mendorong dia keluar dari rumahnya kecuali memang untuk sholat duha. Sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama tadi sholat fardu, cuma syaratnya dalam keadaan sudah punya wudu dari rumah, dan tidak ada yang mendorong dia keluar ke masjid kecuali untuk sholat fardu,
maka pahalanya seperti pahala orang yang ihram untuk haji. Ya. Sedangkan yang kedua, orang yang keluar dari rumah untuk sholat duha. Tidak ada yang membuat dia keluar, enggak ada maksud yang lain kecuali untuk sholat duha, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk meraih pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Pahalanya itu sama seperti pahala orang yang umrah. Iya. Pahala umrah itu pahala yang besar. Sehingga Nabi memotivasi kita untuk senantiasa mengiringi haji dengan umrah, umrah yang satu dengan umrah yang lain. Kenapa? Karena dia menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana apa? Las api membersihkan karat dari besi yang menempel di situ, karat-karatnya. Iya, karat dari besi itu biasanya dihilangkannya sulit kecuali dengan cara dibakar, dilas gitu ya. Artinya apa? Dosa-dosa yang sudah melekat itu ikut rontok, gugur manakala kita menunaikan umrah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini amalan yang kedua. Ya, yaitu melaksanakan salat duha. Kenapa pahalanya demikian besar? Dikerjakannya keluar dari rumah terus di masjid. Jawabannya adalah waktu duha adalah waktu di mana kebanyakan orang sibuk dengan dunia. Itu kan lagi sibuk-sibuknya ya. Kalau ngelihat kondisi jalan raya tuh lagi macet-macetnya itu. Waktu duha jam 8 ya, jam 9. Di saat orang sibuk dengan dunia, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor. Berbagai macam tujuan, semuanya adalah seputar maisha. Iya kan? Untuk kehidupan dunia. Oleh karena itulah orang yang dia justru di tengah-tengah kebanyakan orang sibuk dengan dunia, dia memfokuskan diri ibadah kepada Allah, dia tidak terlena dengan dunia, dia tetap prioritaskan dulu ibadah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena keyakinan dia Allah adalah zat yang maha memberi rizki. Dia mendapatkan rizki dan dilapangkan rizki bukan hanya karena jerih payah dia, bukan karena keuletan dia dalam bekerja, bukan karena kemahiran dia, tapi dia sadari bahwa itu semata-mata anugerah karunia yang Allah berikan. Maka mendekat kepada zat yang memberi rizki itu, sehingga dia kerjakan sholat duha dulu. Iya. Dia sempatkan untuk melakukan sholat duha. Nah, jelas ya. Jadi kita pernah ingatkan juga, ibadah yang dikerjakan pada waktu di saat kebanyakan orang lalai dari mengingat Allah, itu pahalanya lebih besar. Misalnya di sepertiga malam terakhir, ya, pahalanya besar. Kenapa? Di saat orang kebanyakannya terlelap, terlena dengan tidur lelapnya dia, mimpi-mimpi indahnya dia, kasur empuknya dia, tapi dia justru bangun dan menjauh, memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga doa masuk pasar, dia berzikir dengan kalimat tauhid. Kenapa pahalanya demikian besar? Yang kata Nabi SAW dicatat baginya pahala beribu-ribu pahala kebaikan. Karena pasar itu tempatnya orang lalai dari zikrullah. Iya, pasar adalah tempat yang umumnya banyak kemaksiatan padanya. Ada kecurangan dalam jual beli, ada kemaksiatan penampakan aurat, iya, bahkan ada juga kedustaan dan seterusnya. Iya.
Maka orang-orang yang di tempat di situ banyak orang lalai, dia tetap mengingat Allah, Allah istimewakan dia. Begitu juga dengan ini, salat duha. Kenapa besar pahalanya? Karena dikerjakan di waktu atau di saat kebanyakan manusia lagi sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, dia malah menyibukkan diri dengan ibadah dan mendekat kepada Allah. Bukan berarti dia melalaikan dunia, tidak. Dia tetap bekerja, dia tetap mencari ma'isyah, dia tetap ya beraktivitas. Tapi dia awali itu semua dengan ibadah. Dia sadari dan dia yakini bahwa keberhasilannya dia dalam urusan dunia bukan bergantung pada usaha dirinya sendiri. Ya. Sehebat apapun dia dalam mengolah bisnis, dia seorang insinyur, dia seorang manajemen yang handal, dia pandai memanage waktu, dia pandai memanage usaha. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan keberuntungan dalam hal dunia sekalipun, dia tidak akan raih dunia itu. Ini yang mendorong dia sehingga dia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah terlebih dahulu, sebelum kemudian dia ikhtiar menempuh sebab-sebab datangnya rezeki. Amalan yang ketiga, wassalatun ala athari salatin la lagwa bainahuma. Ini dia ya, yang ketiga. Apa itu amalan yang ketiga? Dia melakukan salat setelah selesai salat. Yani bisa jadi dia datang lebih awal ke masjid ya, kemudian belum masuk waktu salat, dia salat tahiyatul masjid. Ya kan? Kemudian enggak lama kemudian apa? Azan. Azan zuhur misalnya. Dia salat lagi qobliyah zuhur yang dua rakaatnya atau yang empat rakaatnya. Kemudian setelah itu iqamah. Salat lagi salat fardunya. Gitu kan? Kemudian setelah salat fardu dia salat lagi. Ya. Ba'diyah. Maka ini termasuk melaksanakan salat setelah dia selesai salat. Entah itu yang fardu dengan yang sunnah atau yang waktunya berdekatan, misalnya maghrib dengan isya. Dia tetap menunggu datangnya waktu isya, selesai salat maghrib. Setelah maghrib dia salat sunnah ba'diyah, setelah ba'diyah dia tunggu sampai datangnya waktu isya. Begitu seterusnya. Intinya apa? Setelah seseorang melaksanakan salat, kemudian salat lagi setelahnya, maka jarak antara hal ini dijaga, jangan dia melakukan hal yang sia-sia. Karena syaratnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la lagwa bainahuma. Dia tidak melakukan al-lahu. Apa itu lahu? Perbuatan yang sia-sia. Di antara dua salat ini, apa perbuatan yang sia-sia? Ya ini bisa termasuk itu amalan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya. Iya kan? Seperti sebagian orang menunggu salat fardu ditegakkan, dia terkadang membaca salawatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi terkadang salawatannya salawat yang tidak disyariatkan. Apalagi di situ ada tawassulnya kepada orang-orang yang sudah wafat. Misalnya tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahli al-badri ya Allah, gitu kan? Didendangkan. Ini perbuatan lagu sia-sia. Kenapa? Karena ini perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah. Nabi mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu tertolak. Berarti sia-sia. Iya. Bukan hanya tertolak, kebid'ahan itu juga
terancam dia akan azab neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Apa kelanjutannya? Wa kulla dhalalatin finnar. Iya. Kalau cuma sekedar ditolak enggak diterima mungkin itu lebih ringan. Tapi di sini terancam juga dengan azab neraka. Ini contoh. Dia mengerjakan satu salat dengan salat yang lain, di antara dua salat ini dia melakukan hal yang sia-sia. Itu contoh melakukan kebid'ahan. Atau dia mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Dia ngobrol dengan orang di sebelahnya. Padahal di sebelah sana ada yang sedang membaca Al-Qur'an atau ada yang sedang sholat sunnah juga, atau melakukan sholat juga, atau ada yang sedang berdoa, terganggu. Ini contoh yang kedua. Ya, jangan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Apakah dia sedang berdoa, apakah dia sedang sholat, apakah dia sedang membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk perbuatan lagu, perbuatan yang sia-sia. Atau kalau di zaman sekarang yang modern, ya, berbuat sia-sia, keluarin handphone, lantas, nah, di sini, fungsinya untuk apa handphone itu? Kalau dia keluarkan handphone untuk membaca Al-Quran, karena ada aplikasi Al-Qurannya, walaupun yang terbaik, kalau di masjid ada mushaf, gunakanlah mushaf. Ya. Jangan setelah adanya aplikasi Al-Quran di handphone Anda, mushaf Al-Quran jarang lagi disentuh. Iya. Karena pada asalnya membaca Al-Quran dari mushaf, itulah yang lebih utama. Daripada lewat gadget, atau yang semisalnya. Iya. Baca. Nah, dia keluaran handphone, kemudian dia di situ apa chattingan dengan seseorang, tapi obrolan yang sia-sia, apalagi ada obrolan yang vulgar, atau dia buka aplikasi-aplikasi yang tidak ada manfaatnya, atau di situ terkandung ghibah, namimah. Apalagi kalau sampai main game. Ya. Nah, dan ukurlah dengan seperti itu. Jadi syaratnya adalah untuk mendapatkan keutamaan. Apa itu keutamaannya? Kitabun fi'liyin. Amalan dia ini tadi akan dicatat di 'illiyin. Tadi saya sudah jelaskan apa itu 'illiyin? Nama sebuah kitab yang terletak di atas langit yang ketujuh, dan kitab ini adalah kitabnya untuk orang-orang yang saleh. Kitabnya amalan orang-orang yang saleh tercatat di situ. Jadi database-nya ya, orang-orang yang saleh dengan amalan mereka itu disebut illiyin. Jelas? Barakallahu fiikum. Jadi ini tiga amalan yang disebutkan dalam satu hadis. Yang pertama apa? Amalan berangkat dari rumah ke masjid dalam kondisi punya wudu. Kemudian tidak ada yang mendorong dia untuk keluar ke masjid kecuali hanya untuk salat. Yang kedua, ini pahalanya tadi apa? Seperti orang yang ihram untuk haji. Iya. Yang kedua adalah keutamaan salat duha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau pas apa di waktu duha bisa meluangkan untuk keluar ke masjid untuk sholat duha di situ. Ini adalah hal yang sangat baik. Pahalanya sama dengan apa? Umrah. Sedangkan yang ketiga adalah menunggu apa melaksanakan sholat setelah selesai sholat. Tadi yang dimaksud bisa sholat selesai sholat setelah sholat, artinya selesai apa? Sholat ba'diyah kemudian dikerjakan setelah sholat fardu, atau sholat fardu dengan sholat fardu, begitu seterusnya. Nah, atau di hari Jumat yang disebut dengan sholatul intidhar, yakni kita datang di awal waktu, kemudian khatib belum naik mimbar,
maka selama khatib belum naik mimbar kita mengerjakan salat 2 rakaat. Salam, kemudian berzikir, istighfar, salawat, lalu berdiri lagi salat 2 rakaat lagi. Terus seperti itu sampai khatib naik mimbar. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dia kerjakan dari satu salat ke salat berikutnya selagi tidak melakukan hal yang sia-sia tertulis di Illiyin. Barakallahu fiikum. Iya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke poin yang kedua berikutnya? Tafadhal. Bismillah. Belum. Kita lanjut dulu ya. Poin 92. Fi bayani waktu sa'ati ijabati du'a yaumal jum'ah atau yaumul jum'ah. Penjelasan tentang waktu pengabulan doa pada hari Jumat. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan dalam hadis karena keistimewaan hari Jumat di antaranya kenapa disebut Sayyidul Ayyam hari Jumat itu penghulunya hari, hari yang paling istimewa karena di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam, di hari Jumat Allah juga mengeluarkan Adam dari surga karena melanggar yaitu makan buah terlarang. Di hari Jumat juga Allah mewafatkan Nabi Adam. Kemudian di hari Jumat juga ada waktu mustajab terkabulnya doa. Dan di hari Jumat juga akan terjadinya hari kiamat. Iya. Sehingga hari Jumat adalah disebut Sayyidul Ayyam. Nah, karena di antara keistimewaan hari Jumat ada waktu mustajab, kapan itu waktunya? Kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam wa fi yadihi mir'atun baydha'a fiha nuqtatun sauda." Jibril alaihi salam pernah mendatangiku dan di tangannya ada sebuah cermin putih. Ya. Namun di situ ada goresan titik hitam. Ada goresan hitam di cermin yang berwarna putih. Fakultu ma hadhihi ya Jibril? Aku pun bertanya, apa ini wahai Jibril? Iya. Apa tuh? Jibril menjawab, qala hadhihi al-jum'ah yu'riduha 'alayka rabbuk litakuna laka 'idan wa liqaumika min ba'dik. Ini adalah hari Jumat. Jadi di perumpamakan cermin putih yang di dalamnya ada goresan hitam. Jibril menjawab, ini adalah hari Jumat yang diperlihatkan oleh Rabbmu kepadamu agar hari Jumat menjadi hari raya bagimu dan bagi kaummu. Jadi hari Jumat itu termasuk hari raya pekanan. Dan kalau hari raya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat termasuk hari raya. Iya, bagi umat Islam. Naam. Takunu antal awwalu wa takunu al-yahudu wa nasara min ba'dika. Kamu akan menjadi orang pertama sedangkan orang Yahudi dan Nasrani menjadi setelahmu. Apa ini maksudnya? Kan hari itu Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, ya kan? Jumat ini adalah hari yang pertama untuk umat Islam, yaitu dalam hal pemuliaan hari. Dalam sepekan kan ada 7 hari. Dalam Islam dari 7 hari ini yang paling istimewanya adalah Jumat. Adapun Sabtu, ini orang-orang Yahudi. Iya, mereka memuliakan hari Sabtu. Makanya di antara pemuliaan
yang disebutkan di kitab Taurat untuk hari Sabtu diantaranya apa? Dilarang melakukan aktivitas termasuk mancing. Iya kan? Enggak boleh mancing. Tapi orang-orang Yahudi apa? Melakukan hilah, tipu muslihat. Gimana itu? Dia memasang apa? Pancingannya atau memasang perangkapnya di hari Jumat. Karena tahu hari Sabtu itu justru sebenarnya lagi banyak-banyaknya ikan. Di hari Jumat dia pasang perangkap, hari Sabtu enggak mancing. Cuma di hari Sabtu ketika ikan keluar, banyak yang kena perangkap pancingannya. Diambilnya kapan? Nanti hari Minggu atau hari Senin. Iya. Ini namanya hilah. Jadi itu Yahudi memuliakannya hari Sabtu. Adapun Nasara, apa hari yang mereka muliakan? Minggu. Ya, hari Minggu. Sampai sekarang. Itu yang dimaksud ucapan Jibril alaihi salam, "Antal awwalu wa takunul yahudu wa nasara min ba'dika." Qultu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malana fiha?" Di dalam hari Jumat ada kebaikan apa? Ya, apa yang akan kita dapatkan di hari Jumat? Karena itu hari yang terbaik. Sayyidul Ayyam. Berarti ada keistimewaan dong. Apa yang kita dapatkan? Iya. Kata Jibril alaihi salam, "Fiha khairul lakum." Oh, di hari Jumat itu banyak kebaikan untuk kalian. Di antaranya, "Fiha sa'atun." Terdapat satu waktu, "Man da'a rabbahu fiha bi khairin huwa lahu. Huwa lahu qasmun illa a'tahu iyyah." Kata Jibril alaihi salam, di hari Jumat ada waktu mustajab. Yang barang siapa ya, dia berdoa kepada Allah di waktu mustajab, meminta satu kebaikan yang itu merupakan bagiannya, pasti Allah akan kabulkan. Allah akan berikan kepadanya. Gitu ya. Nah. "Aw laisa lahu biqasmin illa iddakhara lahu ma huwa a'zama minhu." Atau kalau kebaikan itu bukan bagiannya, Allah akan tabungkan untuknya kebaikan yang lebih besar darinya. Maksudnya apa? Orang yang berdoa itu enggak akan ada yang sia-sia. Iya. Dia minta kepada Allah tiga kemungkinan. Pertama, Allah kabulkan yang dia pinta dan orang itu masih di dunia. Kedua, tidak dikabulkan di dunia tapi Allah akan kabulkan nanti di akhirat dan itu jauh lebih baik. Karena di sini dikatakan dengan kebaikan yang lebih besar darinya. Atau yang ketiga, yaitu dijaganya dia, dilindunginya dia dari perkara-perkara yang buruk, dari fitnah, dari musibah, dari bencana. Gitu ya. Ini yang dimaksud, kalau kebaikan itu bukan bagiannya, Allah akan tabungkan untuknya kebaikan yang lebih besar darinya di akhirat. Kemudian kata Jibril alaihi salam, "Aw ta'awwadha fiha min syarrin huwa alaihi maktubun illa a'adzah." Atau orang tadi berdoa di waktu mustajab, dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang telah ditakdirkan baginya. Iya, lihat, telah ditakdirkan baginya, tapi dia berlindung, "Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan." Kan gitu ya? Pasti Allah akan lindungi dia. Sehingga takdir buruk yang menimpanya tidak membuat kerugian besar baginya dan tidak mencelakakan dunia dan akhiratnya. Justru membawa kebaikan, menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, diberikan pahala yang sangat besar, hingga orang-orang yang tidak diberikan cobaan seperti dia berangan-angan, "Aduh, dihai, kiranya dulu aku waktu di dunia diuji seperti dia." Kenapa dia iri seperti itu? Karena melihat demikian besar pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut.
Iya. Diuji dengan takdir buruk, tapi justru keberuntungan yang dia raih. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bisa bersabar, dia bisa ridha atau bahkan bersyukur. Ya. Nah, itu kalau dia di hari Jumat berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang padahal Allah sudah takdirkan untuknya. Kan kalau Allah sudah takdirkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Hanya bedanya ada yang menjadi binasa, menjadi futur, bahkan sampai ada yang murtad, na'udzubillah, menggadaikan akidahnya, meninggalkan agamanya. Iya, ini justru terkena dua musibah, dan musibah yang kedua itu jauh lebih besar. Begitu kan? Nah, kemudian kata Jibril alaihi salam, "Aw laisa alaihi maktubun illa a'adzahu min a'dham minhu." Atau dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan takdir yang tidak Allah takdirkan untuknya. Maka Allah pun akan melindungi dia dari keburukan yang lebih besar. Iya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadhihi nuktah as-sauda fiha?" Lalu apa ini goresan hitam yang ada padanya? Yang ada di dalam cermin itu? Beliau menjawab, "Hadhihi sa'ah." Ini adalah hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Nah, inilah rahasianya kenapa di subuh hari Jumat imam disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah, dan di rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan surat Al-Insan. Memang panjang. Ya. Disunnahkan untuk membaca dua surat ini. Apa hikmahnya? Kenapa di subuh hari Jumat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hari Jumat adalah hari akan terjadinya kiamat. Terus apa hubungannya dengan As-Sajdah dan Al-Insan? Karena dua surat ini isi dan kandungannya berbicara tentang hari kiamat. Jadi dari subuh kita udah diingetin, nih hari Jumat nih, hari yang Nabi kabarkan akan terjadinya kiamat. Lalu imam mengingatkan kita dengan bacaan surat As-Sajdah dan Al-Insan. Kalau mengerti maknanya akan menyadarkan kita. Maka pelajarilah tafsir, minimal lihat terjemahannya dari surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ketika imam mengamalkan hal ini, itu akan menambah kenikmatan dan kehusuan sholat Anda. Bukan malah menjadi beban. Waduh, panjang amat ini imam. Siapa sih tadi yang imamin? Gitu ya. Padahal dia ingin mengamalkan sunnah. Iya. Jangan juga akhirnya imam, karena takut jamaahnya banyak yang ngeluh, kalau kepanjangan, ya sudahlah, saya baca as-sajadah saja. Dibagi jadi dua. Gitu kan? Biar gak terlalu panjang. Dan makmum seneng. Nah gini, sedeng nih. Kamu ibadah mencari keridhaan makmum apa keridhaan Allah? Iya. Justru ini gak boleh. Kalau Anda mau mengamalkan sunnah, amalkan yang lengkap. As-Sajdah dibaca rakaat pertama komplit, dan Al-Insan dibaca di rakaat kedua. Jangan malah karena hal seperti tadi dia akali. As-Sajdah diparoh dibagi menjadi dua. Atau setengah-setengah. Ya, As-Sajdah 10 ayat, Al-Insan 10 ayat. Yang penting kan bacanya Al-Insan apa As-Sajdah sama Al-Insan. Ini juga termasuk bentuk mempermainkan sunnah. Ya. Kalau memang makmumnya keberatan, ya silakan Anda baca surat yang lain saja, enggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak mempermainkan sunnah seperti itu. Misalnya baca Al-Bayyinah di rakaat pertama, Az-Zalzalah di rakaat kedua. Itu enggak apa-apa, tapi ya tidak dianggap mengamalkan sunnah. Loh, kalau yang separuh-separuh tadi mengamalkan sunnah juga? Tidak, justru mempermainkan sunnah.
Ya, kenapa? Karena ya tadi, ya, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua, di poin 92, irtamisu sa'ata allati turja fi yaumil jum'ah ba'dal asri ila ghaibubatis syams. Carilah waktu mustajab, ya, yang kalian harap-harapkan di hari Jumat. Kapan itu? Setelah asar sampai matahari terbenam. Iya. Walaupun ada juga yang berpendapat waktu mustajab itu ada di saat jedanya imam atau khatib dari khutbah pertama ke khutbah yang kedua. Ya, jaga saja dua-duanya sekaligus. Ya. Di saat jeda khatib khutbah pertama dengan kedua kita berdoa, nanti sore setelah asar sampai maghrib kita perbanyak lagi meningkat karena lebih panjang waktunya. Masya Allah. Jadi pada asar sampai terbenam matahari itu banyak waktu mustajab. Ya, di antaranya di hari Jumat, kemudian juga di hari Arafah. Iya kan? Kita disuruh untuk meningkatkan doa dan zikir justru setelah asar. Kemudian juga ada zikir sore. Ya, zikir sore itu juga dianjurkan dibacanya adalah pada asar sampai terbenamnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Ini dua poin yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Silakan kalau ada yang bertanya, tafadhalu. Paparannya semoga menambah semangat kita untuk melakukan amalan sesuai Quran dan Sunnah. Amin. Saya ingat kepada Bapak-Bapak yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi berkenaan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah yang sebaiknya di rumah. Lalu tadi ada juga pembahasan tentang menunggu waktu sholat. Sebenarnya jauh lebih utama mana qobliyah ba'diyah di rumah atau menunggu dua waktu sholat yang di dalamnya ada qobliyah juga di sana. Apakah dalam hal ini kita menanggapi hadis ini situasional saja, atau dengan demikian kita tidak mengamalkan sesuatu dengan konsisten? Artinya, kalau mau di rumah silakan, masjid juga silakan. Kalau ternyata dua-duanya utama, itu yang pertama kan. Yang kedua, apakah jadinya neraka itu bertingkat-tingkat, Sir? Neraka untuk orang yang baca sholawat di masjid yang tidak ada tuntunannya, neraka untuk orang kafir. Tapi kalau misalnya nanti yang baca sholawat ini berhasil mengucapkan la ilaha illallah di ujung usianya, apakah dia masih tetap masuk neraka, Sir? Baik, Allah barik fi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan yang pertama, mana yang lebih afdal, qobliyah ba'diyah di rumah atau di masjid dan mendapatkan keutamaan menunggu dua waktu salat? Iya. Pada asalnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, salat sunnah yang afdal itu dikerjakan di rumah karena lebih rahasia, lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya. Afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata. Iya, yang paling afdal adalah salat seseorang di rumahnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gimana rumah yang seperti kuburan? Yang tidak pernah didirikan sholat padanya dan tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ini juga isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk baca Al-Quran, bukan tempat untuk mendirikan sholat. Iya. Nah, jadi mana yang lebih utama? Itu hukum asal.
yang tadi saya jelaskan dengan dalil. Adapun dalam kondisi tertentu boleh saja seseorang ya dia ingin mendapatkan keutamaan seperti yang tadi disebutkan agar dicatat amalannya itu di Illiyin sehingga dia mengerjakannya di masjid ya supaya mendapatkan keutamaan menunggu satu salat dengan salat berikutnya. Iya. Makanya tadi ada beberapa penafsiran para ulama ada yang mengatakan ini selain salat qobliyah dan ba'diyah ya ini salat fardu dengan salat fardu berikutnya. Ada juga yang mengatakan termasuk juga salat qobliyah dan ba'diyah. Nah. Jadi mana yang afdal? Yang afdal bervariasi. Kadang mengamalkan yang ini, kadang mengamalkan yang itu. Ya, karena setiap amalan yang datangnya dari Rasulullah bervariasi, sunnah pula kita mengamalkannya secara bervariasi, beragam. Kadang dengan ini, kadang dengan itu. Tapi kalau yang lebih seringnya, ya kembali ke hukum asalnya, yaitu yang dia perbanyak adalah salat di rumah. Iya. Adapun duha, tadi ada kekhususan karena ada dalil. Kenapa dibolehkan ada anjurannya di masjid, keluar dari rumah? Ya jawabannya adalah karena masjid umumnya di saat itu masih sepi. Sehingga tetap bisa menjaga keikhlasan dan jauh dari keramaian manusia. Nah, wallahu a'lam. Jadi jawabannya kesimpulannya apa? Yang afdal adalah bervariasi, kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu. Tapi hukum asalnya dia perbanyak salat itu di rumah. Tapi kalau dia dengan di rumah akan terluput beberapa keutamaan lainnya, tidak mengapa dia melakukannya pun di masjid. Misalnya dia menjadi terlambat atau terluput dari rakaat pertama, begitu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, neraka bertingkat-tingkat? Iya. Sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Mana dalil yang menunjukkan neraka itu bertingkat-tingkat? Ya di surat di Al-Qur'an tentang orang-orang munafikin. Allah katakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kalau dikatakan mereka berada di tingkatan yang paling bawah, ini menunjukkan ada tingkatan-tingkatan di atasnya mereka. Iya. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Walladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab." Orang yang dia sudah kafir ditambah plus apa plusnya? Menghalangi dakwah. Menghalangi manusia dari jalan Allah, memerangi Islam. Apa kata Allah, kami akan timpakan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Lebih berat lagi siksaannya. Iya. Adapun kalau dikaitkan dengan para pelaku bid'ah bagaimana? Pelaku bid'ah yang tidak sampai mukaffirah, itu tidak dipastikan dengan neraka. Hanya ancaman. Ya. Jika mereka tidak bertaubat, sampai akhir hayatnya bagaimana? Kita tidak pastikan mereka masuk neraka. Hanya mengkhawatirkan. Jika Allah tidak mengampuni dosa mereka, mereka akan diazab. Tapi azabnya tidak akan kekal di neraka. Ini neraka belah mana? Allah Maha Adil. Sesuai dengan kadar penyimpangan dan kesesatan kebid'ahannya dia. Tapi bisa jadi dia mendapatkan ampunan Allah. Karena mungkin dia melakukan kebid'ahan hanya karena ikut-ikutan, enggak tahu. Dikiranya itu hal yang baik. Allah Maha tahu keadaan hambanya. Bisa jadi dia mendapatkan ampunan dari kebid'ahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak diazab. Demikian sikap yang benar. Jelas? Barakallahu fikum. Yang lain. Ada lagi, silakan. Ibu-ibu. Ada enggak? Iya. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar sedikit mungkin saya dari tema saya tadi terkait dengan sholat, mana yang lebih baik ya? Kalau kita sudah terlambat sholat berjamaah, saya bersama keluarga pada saat itu di dalam rumah ingin melakukan sholat berjamaah dengan keluarga saya. Kalau saya masih dapat sholat berjamaah di masjid, saya ke masjid bisa. Nah, kebetulan kondisinya sudah terlambat, sudah selesai, dan saya ingin mengajak keluarga untuk bisa sholat berjamaah. Apakah lebih baik saya tetap meninggalkan lagi keluarga untuk sholat berjamaah di masjid dengan kondisi memang sholat berjamaahnya sudah selesai, jadi apapun di sana tidak ada orang berjamaah, artinya saya sholat sendirian di masjid, atau saya mengajak keluarga sholat berjamaah di rumah. Ya, di satu sisi ada sisi pendidikannya, di mana ya mungkin pada beberapa waktu kita keluarga sholat berjamaah terkeluarga ya, misalnya. Iya. Baik. Itu satu, dan yang kedua terkait punya pilihan dari saat apakah ilmiah itu bagian dari surga ya? Jadi sebelum nantinya tempat kekal nanti orang-orang beriman nanti berada, kita sudah bisa mungkin dari saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, mana yang lebih baik kalau kita sudah terlambat dari berjamaah di masjid? Apakah tetap salat di masjid sendirian atau dengan jamaah yang sama-sama terlambat, atau pulang ke rumah sehingga berjamaah dengan keluarga? Gitu ya. Jawabannya adalah afdhalus shalah, apa salat yang paling afdal adalah dikerjakan dengan berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhli bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Kalau dia memang terlambat dan dia dapati di masjid sudah bubar, sudah selesai, ya daripada dia salat sendirian di masjid, lebih baik dia salat bersama keluarga di rumah. Dan ini mungkin salah satu kesempatan untuk mendidik mereka bagaimana cara mengerjakan salat secara berjamaah, ya, baik itu salat sirriyah ataupun jahriyah, yang dibaca keras ataupun yang dibaca tidak jelas, yakni sir. Nah, begitu ya. Jadi ini termasuk mendidik keluarga. Dan supaya mengamalkan hadis tadi, agar rumah itu tidak seperti kuburan yang didirikan sholat padanya. Nah, loh kalau ada orang juga di situ yang belum berjamaah di masjid bagaimana? Dia belum sholat, kita buat jamaah baru. Ya itu pun bisa. Walaupun dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum mendirikan jamaah kedua di masjid yang ada imam rawatibnya. Iya kan? Ada mengatakan enggak boleh mendirikan jamaah kedua. Jadi mereka gimana? Sholat sendiri-sendiri aja. Iya, ada yang berpendapat boleh. Walaupun saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Iya. Tapi untuk keluar dari silang pendapat, dia tahu keluarganya, istri dan anak-anak, apa istri dan anak-anak yang perempuan di rumah mau sholat. Karena mereka juga sudah ambil air wudu. Ya sudah,
dia segera pulang ke rumah untuk memimpin sholat berjamaah bersama mereka. Begitu lebih utama. Tapi ini sifatnya apa? Insidentil. Ya, jangan malah di sengaja. Ya, antar-antaran lah. Ya. Nah, Allah Maha tahu. Pertanyaan yang kedua, illiyin, apakah itu bagian dari surga? Wallahu alam, ini perkara gaib. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Dan penafsiran ulama, tafsir illiyin itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama itu adalah nama kitab amalan orang-orang yang saleh. Nama kitab. Jadi yang tadi saya gambarkan seperti database-nya amalan orang-orang saleh itu di illiyin. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, illiyin adalah nama tempat yang berada di langit yang ketujuh untuk ruh orang-orang yang saleh. Ya sudah, kita mengikuti penafsiran mereka. Apakah itu bagian dari surga? Ya tentu bukan. Ya. Bukan bagian dari surga, tapi itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan untuk orang-orang saleh. Iya. Karena untuk menamakan surga dengan illiyin itu butuh dalil. Iya. Sedangkan tidak ada yang namanya surga illiyin. Yang adanya surga Aden, surga Firdaus. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Pak Bu. Yang ini. Oh, Mas. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya. Lewat. Taib. Cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, karena dengan ilmulah Allah akan menuntun kita jalan menuju surganya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.